Untuk menjaga situasi kondusif jelang pemilu 2019, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Marioto melaksanakan silaturahmi Kamtipmas dengan caleg DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat, caleg DPRD Provinsi Jawa Barat, dan DPD, sekaligus deklarasi bersama pemilu damai. Dengan deklarasi itu diharapkan suasana politik tahun 2019 ini berjalan lancar, aman, dan damai. Acara bertajuk Silaturahmi Kamtipmas Kapolda Jabar dengan caleg DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPD Jawa Barat sekaligus kegiatan deklarasi bersama caleg DPR RI Dapil Jabar, DPD RI Jabar, dan DPRD Provinsi Jabar dalam Pemilu Damai 2019 di Provinsi Jawa Barat. Kegiatan itu dihadiri Sekda Provinsi Jabar, Pangdam 3 Siliwangi, Ketua KPU Provinsi Jabar, Ketua Bawaslu Provinsi Jabar, dan FKPD Provinsi Jawa Barat, serta para Ketua Parpol Provinsi Jabar, serta sedikitnya 1.500 calon anggota legislatif di Provinsi Jawa Barat. Dalam acara tersebut, seluruh perwakilan parpol peserta pemilu serta DPD melakukan ikrar bersama untuk pemilu yang damai yang ditandai dengan penandatanganan baliho berisikan 4 poin deklarasi damai yang diikuti oleh seluruh peserta yang hadir. Di antaranya melaksanakan dan mengikuti Pileg dan Pilpres 2019 yang aman, damai, dan kondusif untuk mewujudkan demokrasi yang bermartabat. Usai deklarasi bersama kepada sejumlah wartawan, Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Marioto mengatakan, pada kegiatan ini caleg DPR RI Dapil Jabar, DPD RI Jabar, dan DPRD Provinsi Jabar hadir dan bersepakat serta berkomitmen untuk melaksanakan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019 secara lancar, aman, dan damai. Dengan kegiatan itu diharapkan para caleg DPR RI Dapil Jabar, DPD RI Jabar, dan DPRD Provinsi Jabar, serta para pemimpin parpol dalam kegiatan pemilu 2019 tetap rukun, guyub, dan tidak dijadikan perbedaan itu menjadi suatu konflik. Harus tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan. Jadi ini kegiatan yang memang dilaksanakan, jadi artinya bukan baru kali ini, pada saat pilkada serentak juga saya laksanakan dengan Kodam, Bawaslu, KPU, dan pemerintah Pemda dalam hari ini. Yang pertama tentu ingin meningkatkan tali silaturahim, ya, sesama caleg. Yang kedua tentu saya sampaikan di bidang saya adalah bidang Kamtimas, saya sampaikan situasi tentang keamanan. Kemudian saya sampaikan tentang berita-berita yang sekarang ini di media sosial, ya, yaitu antara lain berita yang tidak benar atau hoax ini, supaya kita atau para caleg ini betul-betul dalam menyuarakannya betul-betul adalah yang benar, dan ini semua dilakukan semuanya. Selain para caleg peserta pemilu, setiap elemen masyarakat diharapkan pula menjaga situasi Kamtipmas agar tetap kondusif, serta bersama-sama meminimalisasi isu-isu provokatif, menyangkut isu-isu primordialisme, penyebaran berita hoax, radikalisme, intoleransi, dan terorisme. Pemirsa, kali ini saya sedang berada tepatnya di Grand Ballroom Sudirman 12 Maret 2019 dalam acara Silaturahmi Kamtipmas Kapolda Jabar dan Deklarasi Caleg Dapil Jabar Pemilu Damai 2019. Dalam sambutannya, Irjen Polisi Agung Budi Marioto berpesan bertujuan agar Pilpres dan Pileg 2019 berjalan dengan lancar dan juga damai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Irfan Ramanda, Yuan Kurniawan, Bandung TV.